Mantan wali kota Lis Darmansyah ngamuk di pasar Bintan Center Tanjung Pinang. Protes cara razia COVID. Warta kepri.co.id Tanjung Pinang. Lis Darmansyah, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai PD Perjuangan, ngamuk di pasar Bintan Center Bincen, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang pada Sabtu 3 Juli 2021. Lis Darmansyah mengamuk terkait cara razia tim prokes protokol kesehatan dan pemerintah Kota Tanjung Pinang yang langsung tes antigen kepada masyarakat yang berada di pasar tersebut. Lis Darmansyah juga yang mantan wali kota Tanjung Pinang periode sebelumnya mengamuk melihat cara dan perilaku petugas sambil melakukan tes antigen kepada pengunjung dan pedagang pasar di Bintan Center. Dia merasa bahwa petugas tampak menganggap pedagang yang dan masyarakat seperti pencuri ketika menerapkan protokol kesehatan. Sehingga kejar-kejaran di tengah pasar pun terjadi menjadi perhatiannya. Program ini kami tetap dukung, tetapi jangan seperti mengejar pencuri, tegas Lis Darmansyah dengan suara lantang di pasar Bintan Center. Dia mengatakan bahwa prokes yang dibuat yang harus lebih elegan di penerapannya. Saya yakin pedagang dan pengunjung pasar tidak menolaknya. Masa urusan corona seperti mau perang saja, sesal Lis Darmansyah. Razia prokes dadakan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang ini telah dikeluhkan pedagang yang berada di pasar. Karena banyak pembeli langsung melarikan diri ketika petugas datang ke pasar tersebut. Salah seorang pedagang sayur di pasar Bintan Center tidak mau disebut namanya mengaku banyak kehilangan pembeli karena langsung kabur ketika tim datang. Dia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang menggelar razia tiba-tiba dianggap tidak efektif. Sekarang sepi pembeli bang, takut semua, mereka sudah pada kabur. Jika begini terus, gimana mau cari nafkah untuk keluarga? Apa pemerintah mau bantu? Ucap seorang pedagang kepada media. Berikut video yang kami terima viral dari sejumlah media sosial. Terima kasih. Kalau mau melakukan pendekatan-pendekatan gantian, Pak, panggil koordinator pasar. Tolong. Orang-orang masyarakat antigen, sediakan kursi. Mana kursinya? Kalau nggak kayak gitu caranya. Ini bukan maling semua mereka ini. Udah kayak ditangkap, kayak nangkap pelacur aja. Hidup maling! Mantap tuh, Pak. Saya tidak tahu, kita paham, kita mengerti, kita semua punya tanggung jawab yang sama. Iya, Pak. Artinya mengurangi COVID. Tetapi, cara penerapan aturan jangan seperti kayak dikejar-kejar begini. Artinya, bawa aja dulu. Pengelola pasar ada, pengelola pasar dihimbau. Seluruh pasar ini, seluruh pedagang, saya yakin dan percaya pasti mau antigen. Pasti mau. Kalau di bagian jalan, tapi jangan seperti kayak berkeliaran ini. Saya kan di jalan langsung. Saya kan di jalan. Saya sendiri merasakan seperti itu. Kita patuhi Pak. Antigen itu bagus. Bapak ikut mau di antigen ya Pak ya? Ikut. Karena untuk tahu Bapak ini, kita bapak sebelah ada yang positif.
ya. Mereka tidak masalah, mereka ya, mau okay. diantigen. Sekarang Bapak yang penting mau diantigen ya. Mau. Oke. Oke. Kita jangan dikejar-kejar gini. Kita tinggal atur lagi. Dah, atur enggak? Supaya jangan ada kerumunan baru. Yang penting mau diantigen. Ya, yang penting mau diantigen. Jangan menolak. Woi, rambut lagi semua. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kelbi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.